Baik, terima kasih. Hari ini saya buat simple je. So, okay, saya ambil masa sekarang. Saya cerita pasal apa tu, ulang kaji berkenaan dengan negotiate. So, ada beberapa tips yang penting untuk negotiator. Macam kita ni, bila kita nak negotiate. So, selalunya negotiation ni berlaku. Bila negotiation ni berlaku selalunya waktu satu ialah bila kita nak negotiate dengan dengan seller berkenaan dengan harga rumah, betul tak? Okay. Itu satu, dan nombor dua apabila kita nak negotiate dengan buyer, bila buyer nak apa tu meletakkan apa tu meletakkan tawaran dia. Dan nombor tiga dan lagi satu yang penting tu kita punya commission. Negotiate untuk commission. Biasa tak kita cakap 3%, dia tak nak bagi 3%, dia kata kenapa mahal sangat, betul tak? So ini kita nak cuba negotiate, and then lepas tu ini cuma permulaan. Sebab ilmu untuk negotiation ni dia sangat sangat luas dan sangat dalam. Jadi kita tengok secara apa tu surface apa yang kita kena buat bila kita nak negotiate selepas sebelum dan semasa. Baik, are you okay semua? Apa khabar semua? Boleh dengar? Hebat, hebat, hebat. Okay. Hebat, hebat, hebat. So kita orang kata rindu nak apa? Nak buat bersemuka kan. Bila buat online macam ni lah. Nampak butang-butang kan. Kamera semua tak on. Okay, nombor satu. Nombor satu yang selalu orang tak buat ialah pre-qualify you punya client. Sebab apa yang membezakan antara orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya ialah orang yang berjaya ni dia tahu nak menilai pelanggan dia. Jadi dia tahu bila nak diserahkan masa dia kepada pelanggan tau. Kalau sekiranya kita hanya mengambil semua pelanggan yang inquire about kita punya property tanpa kita apa tu, kalau kita study dulu kelayakan dia, so end up nanti kita akan buang masa lah. Kita akan buang masa. So contohnya bila kita orang inquire nak jual rumah, nak beli rumah, so kita semak dulu kelayakan dia, dia ni mampu untuk buat pinjaman atau tidak. Kalau sekiranya dia kata dia cash buyer, then tanya duit tu dah ada ke tidak. Sebab saya dah banyak kali kena orang yang tanya tu dia beli rumah sebab dia menanam impian. Sebab dia tak ada duit lagi, tapi sebab dia kata duit insyaAllah nak dapat. Sebab dia kena part of kena Macau scam kan. So make sure tanya orang ni layak untuk buat pinjaman, ataupun sekiranya dia ada tak segala kos yang dia tak sediakan segala kos yang terlibat untuk nak beli rumah ataupun tidak. Check. Sebab bank macam Coach Wan cakap, kadang-kadang kasih 85%, dia ada tak allocation untuk tu. And segala duit-duit yang melibatkan legal, stamp duty, valuation, semua kita kena jelaskan kat dia. Ini sebelum kita nak buat negotiation, benda ni kita buat dulu. Sebab kalau sekiranya kita qualify awal-awal, then kita tak akan hadapi kesukaran bila kita nak negotiation. Sebab everything kita dah set dia punya expectation awal-awal lagi. Sama juga untuk seller. So kita kena jelaskan dia apa yang apa kita punya fee dan apakah fee-fee yang dia bakal keluar. Buat calculation sekali. Berapakah RPGT yang mungkin dia kena bayar. Okay. So itu nombor satu. Nombor dua ialah kita kena buat homework. Apa yang dimasukkan dengan homework tu. Sebelum kita buat negotiation, kita kena pastikan kita tahu pasaran. Okay. Pasaran setempat. Tengok dia punya kondisi harta tanah, rumah dia macam mana keadaan dia. Sebelum kita negotiate, kita tengok dulu pasaran, kita refer dengan, tengok dulu dengan dia punya, lepas tu kita refer balik dengan rumah. Hari ni anak saya dia inspan. PPIV kan ada belajar apa tu? Comparative method kan. Exactly the same. So you ada 5 transaction dengan subjek property. You tengok daripada 5 transaction tu, you evaluate dia punya size, dia punya location, dia punya condition, dia punya
apa tu, dia punya shape of the property, shape tanah dia, kalau sekiranya tanah dia apa tu empat segi, trapezium, triangle ataupun odd shape. And then you kena check dia punya dia punya apa, dia punya contour, tengok dia punya tenure. So benda-benda macam tu memainkan peranan. Jadi sebelum kita negotiate, kita kena tengok kat situ dulu. Gunakan kita punya pengetahuan yang ada untuk menilai berapakah square feet yang ada kat rumah tu, and then berapakah harga yang pasaran yang boleh diterima sebelum kita membuat negotiation. Okay, jadi check dulu, tengok dulu dia punya kerosakan yang mungkin akan berlaku pada akan dikenakan kepada buyer. Jadi tengok bumbung dia, keadaan bumbung, kemasan dalam dia, decoration dia, tekanan air, especially kalau you beli walk up punya property, tengok air dia tekanan ada tak. Kalau perlu bypass, kena check berapa harga nak bypass. Aircon dia macam mana, dia punya apa, wiring dan sebagainya. So kalau especially kalau rumah yang lama, benda ni penting. Wiring, kadang-kadang air dah masuk dekat kawasan wire. And kalau kita ingat, plumbing dengan wiring paling mahal sekali kalau nak betul. Itu apa yang pengalaman saya. So you have to check, sebab otherwise orang yang nak membeli tu dia tak nampak, dia terima kita bulat-bulat, and lepas tu kita nanti dia akan hadapi kesusahan. Tiga, kita kena nego dengan orang yang betul. Kita sebelum kita jumpa, kita kena tanya dengan orang tu, adakah dia pembuat keputusan. So jangan cerita dengan orang yang tidak ada apa, maksudnya kalau sekiranya dia perlukan mak dia datang tengok rumah, mak dia punya input, kena nego dengan mak dia sekali. Kalau bini dia perlu ada, kena tanya dia dulu. Sebab tu qualify dulu, selain daripada encik, siapa lagi yang encik rasa penting untuk encik membuat keputusan, perlukan input untuk buat keputusan. Jadi panggil dia sekali, nego satu meja. Jangan dengan suami dia, lepas tu suami dia bincang dengan isteri dia. Sebab nanti bila kita cerita pasal apa tu, sampai-sampai kan, main game yang macam orang ni cakap apa sampai dia bisik kat telinga sampai ke belakang kan, nanti cerita dia lain. So better biar duduk, and semua orang yang orang kata yang diperlukan untuk membuat keputusan ada kat situ, sekali arung terus boleh buat. So jangan buat keputusan, buat negotiation dengan orang yang tak ada contohnya yang nak beli kakak dia, tapi adik dia yang datang tengok. Jangan nego dengan adik dia, panggil kakak dia sekali, baru kita orang kata jimatkan masa lah. Sebab macam yang saya kata tu, orang yang terer ni orang yang pandai qualify dia punya customer. Terus kita kena dengar secara aktif. Apa yang kita perlu lakukan bila kita dengar secara aktif ni, kita nak tahu apa motivasi dia. Jadi bila kita dah tahu motivasi dia, then kita boleh buat step selanjutnya. Maksudnya kita kena tanya guided question, soalan-soalan yang terbuka kan. Boleh saya tahu encik, boleh apa yang menyebabkan encik nak beli rumah baru? Kenapa encik pilih kawasan ni? Apa yang encik suka dengan kawasan ni? Kan? Bila dia cakap dia nak beli rumah RM300,000, boleh saya tahu encik kenapa encik pilih range yang macam tu? Berapa bilik yang encik perlukan? Kenapa encik perlukan? Jadi semua this guided question ni boleh memberi kita satu weapon bila kita nak bercakap dengan dia nanti, bila kita nak negotiate dengan dia nanti. Kita kena refresh. Kadang-kadang bila orang tengok banyak rumah, dia sendiri tak tahu yang dia sendiri terlupa dengan apa yang dia nak awal-awal. Benda ni kita buat sebelum kita negotiate kan. So jangan buat spekulasi, jangan cakap dia ni sebab apa. Tanya betul-betul. So jangan buat sebarang spekulasi lah terhadap pembeli tu. Kadang-kadang yang membeli tu pakai suar pendek, pakai sandal je kan, tapi dia memang ada duit. Kita tak tahu orang tu memang dia suka pakai suar pendek kan. So kita tak tahu kan. So just tanya dulu. Obviously you kena at least kena jawab. Tapi ada juga orang yang menipu dia punya information. So that one
you need to, orang kata, in due time, eh, bila you dah dah pandai, dah lama sikit, nanti you akan tahu orang ni boleh percaya ke atau tidak. Eh, ada ketikanya memang ada problem lah, eh. Tapi kalau sekiranya kita tanya awal-awal, maksudnya 80-90% tu kita dah boleh cover lah. Jadi menyimatkan masa kita. So tumpukan pada nilai. So bila kita dah tahu apa, kita dah buat open-ended question tu. So kita dah tahu apa yang nilai tinggi pada dia. Jadi kita cari rumah yang memang nilai tinggi untuk dia. Jadi bila kita nak bagi apa tu, bila kita nak tunjuk rumah, bila kita nak negotiate, senang. Sebab dia dah mempunyai nilai yang tinggi. Eh, umpamanya, kalau saya kata, you bila kita ambil contoh lah, katakan kalau sekiranya paling sedap sekali, orang kata kereta lah. Orang selalu buat kereta kan. So kalau sekiranya orang nak beli kereta BMW katakan kan. So dia dah tahu tau range harga yang dekat dalam kepala dia. Sebab dia tahu apa yang datang dengan kereta tu. Itu paling senang sebab you tengok langut logo dia tahu. Tapi kalau sekiranya rumah, you kena beritahu dengan dia tau. Ada orang dia suka alamat. So you kena beritahu, you ingatkan dia pasal harta emas. Kadang-kadang orang dia orang kata unjointed kan. Dia tak sync. Dia nak minta dia tercompare dengan segambut. Segambut harta emas dengan segambut sebelah ya. Eh? Tapi dia punya harga range different. Kan? Mungkin dia share postcode yang sama kan, ataupun mongkera dengan segambut. Beza dia mungkin postcode sama, tapi dia punya harga berbeza. So kita kena kenalkan dia, ni Hartanah yang belah sana, segambut lah. Kadang-kadang dia bukan tengok dengan kita je, dia tengok dengan orang lain, jadi senang sikit eh. So tengok eh, ini art of negotiation ni, tak semestinya masa kita nak cakap dengan orang tu. Kita kena dapat ready eh, macam negotiation ni macam show time lah. Negotiation ni waktu kita nak shine. Macam mana kalau you nak kenal, saya rasa ramai boleh ni. Kalau you nak terkenal orang tu dia terror ke tidak, tengok masa dia buat negotiation. Masa dia nego tu, kita tengok macam mana dia ni, sama ada dia apa tu Kevin Spacey ke ataupun dia grade B punya pelakon lah, macam tu. Tumpukan kepada nilai eh. So kita nak tekan hot button. So that dia tahu yang rumah mana yang dia nak tu, adakah dia menepati apa yang dia mahukan. Dan yang keenam, make sure dia win-win ataupun no deal. Kalau sekiranya si kita sebagai seorang perunding hartanah, kita kena pastikan pembeli dengan penjual lah, especially penjual tu, kita melakukan tugas kita dengan fiduciary duty yang jelas. Maksudnya kita tak boleh sebabkan nak memikirkan kita punya commission menyebabkan owner tidak apa ataupun seller tidak rasa macam di apa tu di taken advantage of lah. Kadang-kadang ada seller tu memang desperate nak jual kan. So disebabkan kita nak apa, nak commission ataupun nak extra apa hadiah kan, ada profit yang secret profit, jadi kita menyebabkan orang rugi. So don't do like that. Kalau tak ada win-win, kita no deal. Okay, ingat pembeli bakal memberi. Kadang-kadang pembeli dengan penjual ni dia bakal memberi, dia akan bagi projek benda yang lebih besar eh. Ini menarik juga kan, sebab macam ada kawan kita kan, dia terlepas satu deal. Dia terlepas satu deal, tapi sebab dia ni agaknya hati budi dia baik. Orang yang apa tu, pembeli tu, bagi dia nak beli lagi deal yang lebih besar. Kan? So, kita nantikanlah, hopefully benda tu jadi kenyataan lah eh. Okay, last minute. Sentiasa ready untuk menolak eh. Kalau sekiranya ada ketika yang owner tidak dapat appreciate kita punya service menyebabkan kita terperangkap dengan owner ataupun seller, kita tolak. Just cakap. Sebab tu bila cakap buat presentation, cik, after presentation ni ada berapa kemungkinan kan? Antaranya ialah saya decided untuk tak nak marketkan cik punya property. Sebab kadang-kadang orang dia macam dia sombong kan. Jadi kita boleh decide lah untuk tak nak marketkan. Okay,
Okay, yang terakhir sekali, sentiasa akhiri dengan senyum. Macam saya kata tu eh. So, bahawa kita melakukan hubungan bisnes dan bukan personal. Kalau orang menolak kita tu, bukan maksudnya personal. Akhiri dengan good mood, positif and apa tu, moga-moga dengan kita apa tu bersikap positif tu, akan kita akan diberi dengan deal yang lebih lumayan. Baik. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Genap 15 minit. So, saya serahkan kembali kepada kita punya MC. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartanah serta kerjaya Hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.